Kau Cipta Kasih, episod 12, part 5. Khadijah cuba membangkitkan keyakinan Afiq. Seminggu berlalu, Afiq masih sama. Abang, dah seminggu tau abang macam ni. Abang tak nak makan, abang tak nak minum, abang tak nak buat apa-apa. Abang termenung je. Abang, janganlah macam ni. Orang dah pergi, tetap akan pergi. Kita yang hidup, kena teruskan hidup kita. Lagipun, abang ingat tak apa yang abang dah janji? Abang kata, lepas kahwin, abang nak jadi orang yang bekerja keras. Lagipun, abang dah janji juga dengan arwah papa dan mama abang. Abang, janji abang nak jadi orang yang lebih baik kan? Pujuk Khadijah. Afiq hanya diam membatu. Afiq tidak berkata apa-apa. Melihat itu, Khadijah menyambung lagi. Abang, abang pernah cakap dekat saya, semua yang jadi ni adalah hikmah kan? Mungkin bila mama dan papa dah tak ada, abang akan jadi lebih bertanggungjawab dan abang akan jadi lebih baik dari sebelum ni, kan? Kan abang kan? Khadijah menyoal lagi. Namun tiada sepatah pun ayat yang keluar dari mulut Afiq. Afiq seperti berada di dunianya yang lain. Melihat itu, Khadijah bangun. Abang, abang janjikan saya kebahagiaan. Tapi apa yang saya dapat, kesedihan. Mungkin betul apa yang saya cakap dekat abang sebelum ni. Yang hidup saya ni cuma layak dapat kesedihan je. Luah Khadijah lagi. Khadijah menahan pilu. Afiq sudah berubah.